Baik, terima kasih. Pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Poncah dan masyarakat Poncah DPR menyampaikan terima kasih untuk membuka hati bisa datang untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Lokon, dan tempat ini kami masuk lihat luar biasa ya. Dan luar biasanya itu kesan kami bahwa disiapkan visi tentang SDM, tentang bagaimana mengolah baik anak-anak dari suku Kamoro, suku Amome, dan suku-suku tetangga lain, bukan tetangga lain tapi suku-suku yang ada di sini. Dan penampungan ini saya lihat luar biasa. Yang pertama, sistemnya tidak gampang, membangun, mengajarkannya tidak gampang. Tapi itu sudah saya lihat sudah luar biasa dari sejak bagaimana untuk membina anak dari tingkat di sekolah sampai dengan bagaimana memberi makan sampai dengan segala-galanya sampai dengan penanganan kesehatan juga dokter. Wah, ini dahsyat, dan ini sangat manajemen sangat bagus, dan harapan kami dipertahankan terus, dan mudah-mudahan kami melihat ini menjadi tempat labor untuk masa orang Papua, dan anak-anak ini di Sipersiam tidak segampang. Yang kedua, urus manusia itu tidak segampang. Saya kaget, bukan urusannya 10 atau 100 orang, tapi ini 1000 lebih orang. Aduh, saya memang luar biasa. Dan saya banyak terima kasih untuk guru-gurunya sampai dengan pengelolanya sampai dengan orang-orang yang urus di dapur, beri makan sampai dengan pendampingan. Nah, ini yang saya melihat luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan dipertahankan terus. Ya, sudah lengkap lah. Ya, mungkin ada kurang, mungkin pasti perkembangan dunia ya pasti ada harus peningkatan lagi. Polanya sudah hebat. Dan kami dari Pemda Puncak mendapatkan satu inspirasi dari hal ini. Dan terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tapi kita akan berlanjut terus, dan kepentingan Kabupaten Puncak juga. Selamat sukses para guru-guru sampai dengan pengelola asrama, sampai dengan pengelola satpam. Kalian orang hebat di tempat ini, dahsyat. Terima kasih, saya bilang kalian orang luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatan. Kesan yang hari ini saya terima luar biasa. Terima kasih banyak tim kerja SATP. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena awal datang menjelaskan ini semua ke Bupati secara detail sampai akhir dengan kita makan siang. Kunjungan-kunjungan lain biasanya cepat saja baru pulang, tapi beliau ini juga luar biasa. Tepuk tangan dulu buat beliau. Pertanyaan-pertanyaannya secara detail itu artinya bahwa Puncak itu ada harapan besar untuk masa depan yang besar. Seperti itu. Pesan saya, tingkatkan terus, tebarkan kebaikan bagi sesama kita yang setiap berkunjung ke sini, sehingga kesan yang baik mereka bisa bawa, bisa contohkan di tempat-tempat yang lain di Papua. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami dari pemerintah Puncak hari ini kunjungan ke LPMK di Timika. Untuk itu kami memang daerah kami di Puncak ini SDM-nya masih
agak belum bisa nyaman begitu, tapi maka kami datang kunjungan di RT Maka. Karena apa? Kami di SDM di Kabupaten Puncak ini bisa begitu meningkat, tapi agak kacau sedikit, sehingga kita mau taruh di mana anak-anak kami itu. Sehingga kami datang kunjungan di RT Maka. Jadi direktur RT Maka Vivian Bakal juga luar biasa. Saya beliau tempat ketemu di tempat-tempat main-main hiburan, tapi sekarang saya bisa ketemu beliau ya. Ya, ya. Jadi begitu datang kami kunjungan begini luar biasa yang Tetna lakukan. SDM ini luar biasa sudah meningkat adanya RT Maka, sehingga kami di orang Papua ini bisa maju sedikit. Dari ke depannya saya harapkan besar untuk tetap kita berkomitmen dan kita tetap maju. Saya lihat perkembangan-perkembangan ini luar biasa. Begitu berapa sambutan yang Bupati pernah sampaikan untuk kami di untuk Papua ini, memang kita harus maju mandiri dan sejahtera untuk kami orang Papua. Ya. Jadi ini yang saya pesan. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat siang dan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Wah.